Bising-bising ni. Ikan nisan. Oh, ikan ni. Sekor je. Ha, korang tengok ni eh. Apa tu, Mak Ing? Yo, lo. Cermin. Oh, ikan gaduh. Ah, saya makan ikan tu. Oh, tu mana? Eh, apa ni, Mak Ing? Lagilah. Dua kali tengok. RM1. Apa nama ini? Itu pun nak kira. Dah, aku nak balik. Tengok ke rumah lagi seronok. Cermin rumah aku besar. Apa nama Mail? Kita sudah dah dapat tengok. Ada nampak Insan tak? Tu? Insan payung! Tunggu! Cepat dah bising. Mana nak dapat ikan macam tu eh? Pergi je pasar. Banyak. Hah? Iya, banyak. Jom Ipin, kita bagi tahu akak. Ipin. Ya kak, saya tak pernah nampak pun. Hei, diamlah. Aku... Haa, lu tipu. Tak baik tau. Nanti lu punya Tuhan marah. Bukan tipu. Gurau saja, Ma. Haiya. Apa lah, Mak Ipin? Akak! Apa? Cepatlah, cakap. Akak, esok pergi pasar tak? Tak. Huh? Kenapa? Huh? Esok kan sekolah? Huh? Oh, sekolah. Kalau tak pergi sekolah, boleh? Hmm? Boleh. Boleh. Tak nak pergi sekolah, ya? Yeah. Taklah. Gurau je. Habis, bila akak pergi pasar? Hujung minggu. Naikun. Akak nak pergi pasar. Yelah. Yeay. Satu barang, satu ringgit. Mari. Akak, beli ikan. Ikan? Haa, kat kedai tu. Ni tak nak? Haa, tak nak. Nak ikan. Haa, yelah. Apa ya, pakcik? Mana satu ni? Haa, aunty. Bagi ikan ni sekilo.
Ikan kelika. Kita orang bukan nak yang ni. Oh, salah ya? Ha. Yang ni? Bukan. Ikan yang kita orang nak tu kecil. Cantik. Ikan ni? Habis? Ikan ni? Bukan. Yang ni? Bukan. Ni? Bukan. Ikan tu hidup. Hah? Ini ikan kak? Hah? Ah. Nah, apa? Apa lantai tu? Jual ikan pun tak tahu nama ikan. Betul-betul-betul. Kenapa ni? Tadi kat pasar. Mari. Ha, apa nama itu ikan? Ikan laga-laga. Oh, ikan laka. Bukan, ikan yang boleh laga-laga tu. Ya loh, ikan laka lah. Bukan. Aunty, bagi ikan ni sekilo. Ikan ini enggak? Ha, sekejap. Lagi. Murah. Ini setengah kilo. Oi! Lari! Hei, wah kacau je. Ini duitnya. Buat malu je. Lain kali, korang jangan ikut. Ish. Betul lah Nyonya tu cakap. Nama ikan tu ikan laga. Ikan tu mana ada jual kat pasar. Tapi Ma'il cakap. Kalau nak ikan laga, kena cari kat sungai. Banyak. Ha, korang berdua jangan berangan nak ke sungai. Bahaya. Opa, macam mana ni? Betul cakap akak kau. Bahaya. Tapi, kalau pergi dengan atuk, tak apa. Ha? Apa? Kacau je Atuk tengah tidur ni. Atuk tahu tak? Tak. Ihsan ada ikan baru. Cantik. Jadi? Mari pergi sungai, tangkap ikan. Tengah-tengah hari buta. Betul. Hei, mana ikan? Boleh ikut hidup. Sabarlah, Mimi. Sampai lagi. Ma'il, mana ikan? Lama lagi, Kak? Shhh, jangan bising. Nanti ikan lagi. Hei, tak ada bising pun, tak ada ikan. Dah korang tak ada kat rumah? Ya loh. Opa cakap lu orang pergi pasar. Beli ikan. Tak ada pun ikan tu kat pasar. Aku gurau je. Maaflah. Penat kita orang cari. Eh, korang datang ni dengan siapa? Ma'il. Ha? Dia yang ajar. Tak boleh macam ni. Kalau nak memancing, nombor satu. Ada beritahu mak bapak? Ada. Tak. Is. Dah salah tu. Nombor dua. Kena ada orang dewasa teman kan? Macam kita orang atau teman kan? Nombor tiga. Ada lagi. Kenalah ada umpan. Mari kita pancing. Mael, banyak dapat ikan? Ikan tak ada. Itu ada. Ish, banyaknya sampah. Sungai kita ni dah tercemar. Patutlah tak dapat ikan. Kita patut sayangi sungai kita. Betul. Ha, apa yang betul? Atuk. Tahu pun. Sungai ni... Betul. Ah, ni besar ni. Lari. Wah, besar. Ikan dalam bauti tu.
Tapi kita orang nak ikan lain. Lah, nak ikan apa pula? Ikan laut. Kenapa kau tak cakap dari tadi? Kenapa tu? Ikan laga mana ada orang pancing? Huh? Habis tu? Guna ni. Oh, saya tahu. Mama saya guna buat kopi. Tapi kecil mia. Kopi? Itu tapis lah, Meme. Ini tangguk. Apa lagi tu? Tangkaplah. Kalau nak tangkap ikan laga, bukan kat sini. Mana tu? Hei, ikut tu. Ada kata. Ha, tengok tu. Ada bui-bui. Itu tandanya ada ikan lagi. Macam tu ke? Banyaknya bui. Tu, ada bui lagi. Tu lagi bui. Itu belum kata. Tapi, mana ikannya? Ya lo, mana tu? Wah, merah. Banyak, Om. Saya suka, saya suka. Biru, cantiknya. Saya suka juga. Eleh, aku punya lagi cantik. Buat tiga ikan laga. Ini kan saya punya. Nah, Meme ambil ni. Ini Meme punya. Meme, kenapa masam macam ni? Saya tak suka ini ikan. Tak ada warna. Ambil balik. Ish, ini kan ikan betina. Sesuai lah untuk Meme yang comel. Hah? Ya, Kak? Iya. Upin, Ipin, tunggu! Wah, cantiknya. Ikan ni lah yang kita orang nak. Ikan laga. Kalau goreng pun sedap ni. Nak goreng yang ni. Buka lah. Betua punya budak. Yang makan memancing tadi. Ikan goreng dah siap. Nah. Sedapnya. Pandailah Kak masak. Opah, nak ambilkan yang tu. Nah. Ipin nak juga. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ha, lagi sedap dari ayam goreng kan? Betul. Tak betul. Ayam goreng betul sedap. Mulut penuh jangan cakap. Ikan sungai memang sedap. Lebih-lebih lagi yang baru tangkap. Segar dan rasanya pun manis. Lain kali, pergi ikut Atuk mancing lagi. Atuk! Upin! Ipin! Mana ikan Atuk? Dua, tiga, sepa raga. Mari main laga-laga. Okey. Hei, mari laga-laga. Cik, ku lawan kau pun. Jom. Jadi, kau dah kalah. Sudah. Jangan laga-laga. Nanti ikan mati. Dongun. Hai Fizi. It's time. Main laga-laga ikan. Aku pernah main. Mana ikan kau?
Aku main laga-laga guna cermin. Tengok-tengok dah mati. Tak apa. Aku ada jual. RM2. Ha? Kan saya sudah cakap. Jangan main laga-laga. Tak mau dengar? Tak nak mainlah laga-laga. Nanti mati. Wah, cantiknya bekas. Mana kamu dapat? Cantiknya bekas. Yelah. Di tepi sungai, makan juada. Sambil makan, menghilang penat. Orang tua jangan dimarah. Agar selamat dunia akhirat. Kelapa muda dibelah dua. Ambil isi bersama airnya. Dari muda sampai ketua. Ajaran baik jangan dilupa. Siska, Siska! Huh? Wah, hebatnya Karus berpantun. Luar biasa. Hah? Korang dengarnya? Bagus ke? Iya. Memang bagus. Tadi tu pantun nasihat. Pandai. Mana tahu? Dua, tiga, main kasih. Ini kan, Jajit Singh. Akak tak tahu ke, Jajit ni satu-satunya kawan kita orang yang suka berpantun. Tapi pantunnya versi pendek. Huh? Hanya dua baris. Baru senang. Betul-betul-betul. Kat sekolah, pantun. Bila makan, pantun. Bila main pun, pantun. Sampai tidur pun, berpantun. Opa. Oh, Mak Gal. Ish, Rose. Opa, Rose ada pantun teka-teki nak jual. Opa cuba jawab, ya? Boleh je. Hidup aman dalam kota. Dipimpin ratu, bukan raja. Rajin bekerja setiap masa. Serangga apakah ia? Dengar ni. Kecil jangan disangka lemah. Belakang badan mengangkat gula. Duduknya ia di dalam tanah. Tentulah semut jawapannya. Alah, opa dapat jawab. Mestilah, senang sangat. Tak apa, tak apa. Dah ingat. Lagi satu, opa. Boleh? Yelah. Hantar surat ke pejabat pos. Hati riang menunggu balasan. Cuba opa beritahu Ros. Apa? Semakin diisi, semakin ringan. Jawablah opa kalau pandai. Kanak-kanak pergi memancing. Pulang ke rumah tengok kartun. Soalan senang tak payah pening. Kalau nak tahu, jawapannya belon. Pandai opa. Alah, pantun teka-teki ni mainan opah masa dulu-dulu. Ia umpama hiburan waktu lapang. Bila kita bagi teka-teki, yang mendengar kena bagi jawapan. Itulah yang susah. Memang susah. Sebab kena fikir waktu tu juga untuk dapat jawapan. Tak ada susahnya. Anggap je pantun ni sebagai permainan untuk mengasah fikiran. Hai, nampaknya Rose kena fikirkan pantun teka-teki yang lagi susah. Sampai opah pun tak boleh jawab. Barulah boleh kalahkan pasukan lawan. Betul tak, opah? Akak ada lawan pantun ke? Lawan antara kelas. Sekolah akak ada minggu sayangi budaya kita. Jadi, kita orang pilih berbalas pantun. Oh. Bagus tu. Bahasa jiwa bangsa. Budaya cermin negara.
Akak jangan risau. Kita orang akan tolong dapatkan bantuan teki-teki yang susah. Yang tak ada jawapan. Betul-betul-betul. Akak tunggu je. Jom, Ipin. Tak apa-apalah budak dua orang ni. Ha, jom mula. Saya mau main juga. Boleh? Kau jangan mainlah. Nanti jatuh menangis. Mau main juga? Iya, saya pun pengen main. Kau main berdua je lah. Kau sibuk je. Yalah, yalah. Mari, di sana yuk. Aku boleh. Ya, sakit. Ya ampun. Tahan sikit. Dua, tiga, Nini kebayan. Banyak kesihan. Hati-hati ya. Sikit je lagi, Mimi. Itulah. Tak berhenti main. Kan aku dah cakap, kau ni degil. Minta maaf. Jadi, nak pinjam buku pantun kau? Boleh? Boleh. Tapi mau buat apa? Saja. Nak baca pantun teka-teki. Marvelous, marvelous. Sekarang juga, saya mau bagi satu pantun teka-teki. Dengar, ha? Dengar. Ha? Dua, tiga, tanah Belanda. Jangan lupa tabur baja. Apa yang tak bagi tahu? Tiada. Kalau bagi tahu, terus jadi tanda. Ha? Siapa boleh jawab? Jawab, jawab. Cepatlah. Sabarlah. Tengah fikir ni. Kena jawab. Waduh, susah banget. Aku tak bisa jawab. Dahlah, aku putus asa. Apa jawapannya? Jangan cepat putus asa, Mail. Nanti bila-bila pun takkan berjaya. Aku tahu. Huh? Jawapannya... Donat! Macam ni. Kalau tak bagi tahu Ehsan, donat ada. Bila dah bagi tahu? Aku makan donat tu. Terus tak ada. Betul ke? Salah! Bagi tahu je lah. Betul-betul-betul. Ya lo. Saya pun sudah putus asa. Cakaplah. Jawapannya? Rahsia. Kenapa? Tak percaya? Rahsia tetap ada. Selagi tak diberitahu orang. Tapi, kalau bagi tahu, dah tak ada rahsia. Jadi, jawapannya betul lah rahsia. Ya ke? Yalah, itu yang saya cakap. Ni kita pergi rumah Atun lah. Dua, tiga, kupu-kupu. Lembu sepi bunyi. Macam mana kau boleh minat pantun? Pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki. Sejak hari itu, saya minat pantun. Buku ini saya sangat sayang. Mana-mana pun saya bawa. Siapa yang buang tu? Macam buang ilmu. Betul-betul-betul. Opa selalu cakap, rajin baca buku, dapat banyak ilmu. Rugi orang tu. Yes! Knowledge is key! Marvelous! Marvelous! Oh.
Apa yang geli hati sangat tu? Pantai jenaka ni, Opa. Kelakar sangat. Cuba Opa dengar. Petang-petang makan asam jawa. Duduk di bangki sambil mengiring. Geli hati menahan ketawa. Lihat kucing palsu loncat ke piring. Masuk hutan jumpa ular sawah. Silap semak dengar berdengar. Masakan tidak aku ketawa. Lihat kamu menangis keluar hingus. Akak, buku pantun. Hah? Mana dapat? Jajik punya. Kita orang pinjam. Ha, jaga baik-baik buku orang. Baik, Opa. Akak, bagi buku tu balik. Kita orang belum habis baca lagi. Hah? Oh. Nah, lepas tu, bagi akak pinjam. Kau janji jangan marah tau. Tengok ni. Huh? Oh my god. Saya sangat sedih. Tapi bukan kita orang buat. Saya tahu. Ini memang sudah koyak. Dah tahu kenapa sedih? Sebab saya dah tahu jawapan ini bantuan deki-deki. Cuba tengok, Pin. Apalah nasib diriku ini. Boleh kau belok gigi? Itulah lepas tu kau teruk. Kat sini rupanya. Puas kita orang cari. Ha, apa hal? Atok tahu pantun? Hanya, lu tanya apa? Ini Atok, Raja pantun. Pantun-pantun ni jangan cakap lah. Nak pantun nasihat? Pantun jenaka, agama, adat, pantun orang muda, pantun teka-teki. Semua dalam tangan Atok. Atok, bagi satu pantun orang muda. Nak dengar? Anak itik, anak ayam. Dapat bini cantik, tak tidur malam. Atok punya pantun macam pantun janji. Dua baris je. Amboi. Seronoknya pantun-pantun. Biasalah. Ikan di laut, asam di darat. Dalam kuali bertemu jua. Kami datang membawa hajat. Hajat kami nak makan percuma. Tak ada percuma. Kena bayar. Apa ini? Macam mana untung? Oi, di sana. Apa seronok sangat tu? Abang Salih, mari sini. Kita orang main pantun-pantun. Abang suka pantun-pantun ni. Lebih-lebih lagi kalau pantun teka-teki. Orang muda sekarang, mana letih pantun-pantun? Uncle, jangan cakap sebarangan. Belum cuba, belum tahu. Yalah, saya orang muda tapi pandai pantun. Yalah kau. Pantun main-main. Bolehlah. Abang Salih ada pantun teka-teki? Ada. Dengar ya. Kak Ros suka menari. Menari dengan sopan santun. Jika anda bijak bestari, apa yang naik tak mungkin turun. Cepat. Upin tahu. Jawablah. Terbang layang-layang tinggi di awan. Putus tali jatuh ke lumpur. Bukan manusia mahupun haiwan. Sudah tentulah jawapannya. Uma. Betul. Pandai tu. Aku tahu. Ada dalam buku pantun janji. Janji. Pantun teka-teki tu.
saya ada satu teka-teki yang sangat susah. Mama saya, apa saya, tak boleh jawab. Siapapun tak tahu jawapannya. Kalau tak tahu jawapan, mana nak tahu betul atau salah? Haiya, satu luar kucing berlari. Mana nak sama itu kucing belang? Satu luar boleh cari. Mana nak sama tu dalang seorang? Dia mesti tahu jawabnya. Betul, Tua Tong. Oh, memang kau baik aku. Dengar. Ipin jalan terjengkit-jengkit. Aku pula. Cantik bergaya, pakai seluar. Warna putih duduk berdirit. Pagar di dalam, dinding di luar. Apa yang mana nak lari? Wah, buka buku ni, Mat. Nah, ini jawabnya. Makan mangga di atas tangga. Makan dengan santan dan pulut. Soalan tu atuk tahu sangat jawapannya. Itulah gigi dalam mulut. Ni ambil. Kita mau kemana sih? Aku punya satu tempat persembunyian yang aman. Hah? Kok jadi ke hutan beginian sih? Nabrak tebing, kalem cuy. Bro, nabrak tebing, bro. Kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak. Ini punyamu. Ayo ikut. Ayahku dari dulu sudah memprediksi kalau suatu hari akan ada serangan zombie di sini. Aku dan dia diam-diam mengembangkan serum yang bisa menghentikan wabah ini. Wah, selamat dong kita. Cuma apa, Kak? Serum ini harus ditembakkan ke udara agar menyatu dengan oksigen. Lah terus, masalahnya apa? Kita belum menemukan satu elemen final. Apa? Elemen dengan daya bunuh mematikan yang melebihi racun manapun. Aduh. Kenapa kejadian sayangku, cintaku? Kenapa? Kamu kenapa? Tegang, perutku jadi mules. Pelan-pelan. Nanti aku bisa kentut terus berak di celana. Itu. Kamu harus kentut, Jo. Tempelin pantat kamu ke pipa. Terus kentut. Hah? Cepat, sebelum zombie-zombie itu bertambah banyak. Yes. Yeah!